melaksanakan 4 pejabat Polres yang melaksanakan sertijab. Satu, Pak Kapak Op yang memasuki masa purda pada tanggal 1 September dan digantikan dari Kapolsek Seragi, AKP Farid. Kemudian Kasat Lantas Polres Pekalongan dari AKP Munawarah ke AKP Fitrianto, Kasat Narkoba dari AKP Gozali ke AKP Anam. Kemudian Kapolsek Paninggaran dari AKP Nurkolis yang menjabat ke Kapolsek Seragi digantikan oleh AKP Agus. Bahwasanya untuk serah terima jabatan ini dimaksudkan yang pertama terhadap janji dan komitmen masing-masing para pejabatnya. Tentunya dengan adanya pengambilan sumpah jabatan menjadi tanggung jawab moral yang terkhusus pada outcome-nya nanti pada masyarakat. Ya, satu. Tadi pada kesempatan itu juga saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tindak pidana perjudian, narkoba, illegal mining, BBM harus bersih. Sudah saya ingatkan berkali-kali dan saya tadi sudah memberikan ini kepada masing-masing para kapolsek dan juga para kapak, para kasat terhadap atensi Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolda Jawa Tengah. Kemudian yang kedua untuk sebagai dalam rangka penyegaran organisasi tentunya nantinya AKP Munawarah yang akan dipromosikan dengan akan berpangkat kompol nantinya tentunya harus diganti jabatan dari jabatan Kasat Lantas dan juga AKP Gozali. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih, Madan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.